Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat ال nas الح الح ال si مست wahi و An Abi Darin Jundu Bibni Junada Wa Abi Abdurrahman Muad Bibni Jabalin Radiyallahu Anhuma Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kal Ittaqillaha Hai Sumakunta Wa Adbi Sayyatal Hasanata Tampuha Wa Khalikin Nasa Bihulukin Hasan Rawahuddin Ashab al Para kiai, para sepuh, tini sepuh kimawon Ingkang sangat kulom mulia akan Soho kaula taati Bapak pejabat pemerintahan yang hadir Di pagi yang penuh berkah Yang saya hormati Segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Az-Zahra yang berbahagia di sisi Allah Alhamdulillah Seluruh yang hadir di majlis yang penuh berkah ini Saya doakan hidupnya diberkahi Allah Panjang umur Murah rezeki Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini hidupnya senantiasa diberkahi Allah. Tentu jawaban Allah, Mas Muhammad, Amin. Saya ingin menyambung ceramah saya di pondok saya, sambung dari pendopo pondok sampai ini. Tolong disiapkan buku catatannya. buat pagi ini. belajarlah hidup bahagia dengan menikmati apa yang kita miliki stop belajarlah hidup bahagia dengan menikmati apa yang kita miliki karena diri kita lah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya. Boh masalah ada Muhammad. Bu, niki nek kelas Pak Profesor Ahmad Muzakir paham. Tapi nek kelas Wilijo buatan paham. Urip oh, niki dolor dikei susah ya susah dikei bunga ya bunga. Kaya dene banyu ngikuti bentuk e wadai. Air itu bila diwadai gelas, bentuknya jadi gelas. Bila diwadai piring, bentuknya menjadi piring. Seluruh yang hadir saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Umur kita bukan milik kita. Umur manusia bukan miliknya. Catat. Umur yang digunakan hidup bersama Allah itulah umur manusia yang sebenarnya. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat, namun padat manfaat. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abdillah bin Busrin, Anna Arabian, kal ya Rasulullah, man khairun nas, kal mantola umuruhu wahasuna amalu rawahu tirmidhi. ada seorang badui badui itu arah pedesaan rata-rata SDM nya di bawah standar hatalan sampai sekarang bertanya ya Rasulullah ini yaknida ya Rasulullah siapa manusia terbaik itu Sinten kanjeng Nabi manusia sing terbaik itu Sinten. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Kal man umuruhu wahasuna amalu. Ruahu. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Seluruh yang hadir saya doakan panjang umurnya bagus amalnya supaya ceramah ini membumi tidak melangit. Penting saya kasih contoh. Ada orang namanya Imam Nawawi. Sinten? Imam, Imam Nawawi lahir di desa Nawah 90 km dari Damaskus sebelah selatan. Beliau hanya berumur 45 tahun Tapi karya ilmiahnya sangat banyak Bahkan ada salah satu Ada satu disertasi Dari salah satu guru besar Al-Azhar University Umpama tidak pakai ngarang Umurnya untuk nulis kitab karyanya saja Tidak cukup disertasi ini penekannya umpama tidak ada barokah dari Allah tidak akan bisa mewujudkan karya ilmiah sebanyak ini seluruh yang hadir saya doakan umurnya berkah mungkin ibu-ibu tanya kok bisa begitu pak Yai, umurnya mek petang lima tahun tapi karya ilmiahnya sangat banyak satu beliau sangat sedikit tidur. Sici kalau Ali Masuri, Sici kalau sampean. Imam Ghazali tahu barang siapa yang bisa menghidup malamnya untuk bersujud kepada Allah, terangnya akan siangnya akan menemukan pencerahan. Sampai ini dahulu dah lusuh nopo Sampai tidak tahu dikit apa ngorok. Lamon sampeyan tidak pernah menemukan faktor relaks. Faktor keberuntungan kok sebelah. Ocoknya lana uang. Kita dituntut belajar jujur terhadap diri sendiri. Uang itu tidak akan turun, tidak akan Nopo mbak Ut mandi, Kiai khamit mandi, maklum. Beliau sedikit tidur. Malamnya senantiasa dibuat komunikasi batin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sering saya terjemahkan bahasa rakyat. Kuat sinyale, penuh pulsae, nyambung terus, boh masalah Allah amat, samain tak tunggu tak tungguanu kuat sinyalnya, Amin. penuh pulsanya, Amin. nyambung terus, nyambung terus. sedikitkanlah tidur, tuh, saking seneng itu kia ini beda tuh ya tuh jadi nih oh nak no Muslimat Ustad Kiai ya, pidato kau tu rojo di sana ni. Iku mono duduk nih awak waras. Setengah itu doni waras, si Cito turu luru toyan. Dua sedikit bicara. Kadang-kadang terluai selek burung sawat. Ojo percaya no wong alim omongi. Ojo percaya ono satrio sejati gedabrus. Beliau Imam Nawawi sedikit Bahkan beberapa ke beliau, beliau kalau ditanya tiga masalah, tidak eh, pernah dijawab semuanya. Satu, yang dua dijawab, la adri, la ilmalana. Iki aku gak roh aku. meneng, nek majelis meneh. Bukan dia tidak tahu hati-hatinya. Dia sangat tawadhu di hadapan Allah dan tawadhu di hadapan sesama manusia. Padahal nek kelas kiai saya ditakoni telu jawab 10. Ayo, sapa takon meneh, takon meneh. Beliau kalau ditanya tiga masalah, yang dijawab hanya satu, yang dua la adri. Aku gak ngerti. Enggak kira kiai ya wani ngomong gak roh Nduk ngarepe pendukungnya Nduk ngarepe pengikuti Ini kira buatan uang dua jiwa besar buatan wani pak Khawatir pasaran ini lanjut. Sehingga sering ngawur Supaya diarani alim sering Bisa dilanjut Bisa dilanjut Ada orang susah ya Cepet ya Utangnya kek Rezeki ini seret keluar kai marat marit. Sowan kepada beliau Sultanil Aulia Ase Abdul Qadir Al Jilani. Saya hidup saya susah, hutang saya banyak, badan saya sakit-sakit. Berilah saya nasihat. Saya jawabnya sangat cerdas. Berbanyaklah berbicara dengan Allah dan sedikitkanlah berbicara dengan sesama makhluk. Ayo, sampean tak kei pesugihan gelem apa mboten? Serius kula. Pesugihan sing kula gawa iki gak bertentangan karo syariat. Pesugihan sing tak gawa iki bisa dibuktikan secara rasional ilmiah, objektif, dan bisa didekati secara empiris. Setuju? Sampeyan nek kepinso okay. ge? sedikitkanlah berbicara dengan sesama. Perbanyaklah berbicara dengan ojo oh, gedat. Bahkan sekarang ini ada bisnis berbasis trust. Dengar oke? Jangan main bisnis berbasis trust. Iku penekanannya gak kayak ngomong. mulai santri-santri kudu cerdas di bahasa ilmiah di bahasa iklan di bahasa humor di bahasa politik kudu bisa mencapai kalau ada no pelawak cowardas menjadi tamatan ITS tapi aja di rumah teman-teman kehiburan hiburan itu cak lontong cak lontong itu cok ini jangan menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah Lu iki diceritaporno nang polisi iki bahasa humor. Jangan menuntut karena ilmu tidak bersalah. Iki ojo meru diuntal iki Bu. bahasa u. Mana bahasa iklan. Beli rumah dapat mobil. Lu sampe jangan mau ngamuk -ngamu, itu teori marketing, itu teori pemasaran lagi. Kok iso tuh gua mau le motor? Sampe kutu cerdas. Regani oh, maka lu legani motor di include no, ikut tadi rego. Paham no bener? Nah, sampe lu bahasa iwenter, ah. iklan iwenter. Satu wadah ini bisa untuk mewarnai 30 potong pakaian. Ojo percaya. Nek ana sak pak wenter digawe 30 potong pakaian, aku yakin hasilnya blontang. Hari ini banyak orang tidak bisa memilah dan memilih. Ini bahasa apa? Sehingga uripe Ru kiyai, kak Ru beda ni Dawi Kiai kak Ru mungkin makelar. Kak roh mungkin uang sing tu makom kedudukan dengan Allah kak Ru makomi politisi sehingga cak kepalanya. Ketiga, beliau Imam Nawawi beberapa manakipnya yang saya baca sangat sedikit di dalam makan. Wong iku nek dithik mangane mesti betamel. Nek doyan mangan mesti doyan. Bisa dilanjut. Sedikit tidur, sedikit bicara dan sedikit Bisa dilanjut. Bisa dilanjut nah, Sekarang tak carikan sandaran-sandarannya Sedikit bicara Orang bijak bersemboyan Orang bijak bersemboyan Dengar dong Diam adalah emas sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yastakimu imanu abdin hatta yastakima kolbuhu. Wala yastakimu kolbuhu hatta yastakima lisanu. Rawau Ahmad wa Tirmidhi. diterjemahkan Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lesannya. Stop! Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu. Berdasarkan hadis ini, dalamnya hati seseorang bisa dilihat dari gejala-gejala jiwanya terutama dari ucapannya Bu Bu Jerone segoro iso diukur tapi jerone ati ini uang gak iso jerone ati ini uang bisa didelok teko gejala jiwa jero ini, ini omongan-omongan sing metu sekolah sakit Nek omong iku sopan, santun, teratur, terukur, andap asor, cermin bahwa hatinya orang tersebut yeah, tercerahkan. Uhum. Tapi nek atine rusuh, peteng, keras, ya metu pincuke. Eh, metu jarane mabuk dalam teriakan dan caci maki sesama. Maka sering saya katakan, dengarkan nggih, kebaikan yang dilakukan Masya Allah secara istiqomah ini ngaji yang dilakukan itu. kebaikan yang menjadi kebiasaan akan berubah menjadi karakter yang menyatu dalam darah dan akal Allah, Allah ngaji psikologi didik cek pinter ya bisa itu kalah dengan biasa. Kebaikan yang telah menjadi kebiasaan akan berubah menjadi karakter yang menyatu dalam darah dan akal. ngremen sehingga ini Kelakuan singko yang ini di akan berubah menjadi karakter yang menyatu dalam darah dan akal. Perai gak ngaji hati ini gak enak. Begitu juga kejahatan yang dilakukan terus-menerus akan menyatu, berubah menjadi karakter dan menyatu dalam darah-darah. Saking-saking ngilak na ngai, ngai 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 ngilak na ngai 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 ngilak na ngai lima ngai dah singel. Sopo, kiai kelakuan kelakuan sing ngene iki sing umur sampean sak mesine iki. Umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Supaya mantep. Beliau Imam Syafi'i bin Idris radhiyallahu Umurnya hanya 54 tahun. Tapi karya ilmanya ratusan kitab yang ditulis oleh beliau. Beliau umur 6 tahun, dengarkan ya. Sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, gak brebet. Sing tuwek-tuwek ngene wal asli kesasaran Wah, sih salaman diwambung wong wal <tik> Beliau Imam Sapi umur 6 tahun sudah hafal Al-Qur'an 30 juz gak berbet. Umur 11 tahun sudah menguasai muwatoknya Imam Malik. Ini gue tak bukai balak bau wali tak cuma muatoi lali ya. Nekat budal ngaji tak kepe. Imam Syafi'i umur Swalash sudah Shafi. menguasai Nggak Imam Malik. Bahkan Imam Malik kalau ada masail masail tentang keumatan tak kau Syafi'i Bu, bu, Ketika saya ceramah di Universitas Airlangga ada guru besar yang tanya, Pak Usali, kok bisa hebat itu orang itu?" Tak wak, jawab. Wong sing takoni profesor, Pak. Ketepaan budak ndase wong. Prof Imam Syafi'i sehebat itu karena anak pesenan. Anak pesenan. <tik> Umpama bibit padi P-U-T-W. varitas unggul tahan mulai nolak ceramah ceramah mau balik ngawur menu saya kau doai kau dorong dasi kau dorong sikile kau dorong segala aja tidak wong uang mendem uang padi saja tidak sama batu saja tidak sama batu yang saya pakai ini pak umpama tak tunjukkan harganya saya khawatir melahirkan kecemburuan sosial Ngomongo iki masyaallah padha karo koco. <sukat> watu kali ku ya watu, kerikil ya watu, berlian ya watu, virus ya watu, jemerut ya watu. Sampeyan wani ngarani padha? Sampeyan wani ngarani padha? Nek sampeyan wani ngarani padha, masih anak sampeyan ayu dak ana sing wani ngrabi. Polahe maknegen. Jadi ne ono uang dua berlian dibuntel kain pote di lebok dalam mari tiga minyak wangi. Iku duduk mosek duduknya mbak berlian. Dele barang sing duduk panggonan ni Sak balik ono uang dewa kali kau dibuntel kain pote tiga ilang wangi di kau nak jual. Iku edan. Saya kata orang masya Allah berpikir orang rancu orang saya ni. Wau wow, dah lalu kalau diparah di sak mobil, bau wow, wakel nangis nangis Polai didayoi uang. wong, di kafir kafir wong, di musik musik wong, di murtad murtad na wong. uang wong itu dua tinggalan keris tu ke, ke wong tua ni, di cendelan lho, tembok. Didayoi karo Ustad Ngar, solat tidak diterima. Insyaallah Allah tahu kita berarti semetu, Seolah murtad, Syirik dan lain sebagainya. Ngole ikiyai singgah no untuni. Oh. Kita <tik> e, temoni saatnya. Ntar nawa pak, rombongan dami. Dalu-dalu, -dal ayah kelon pak. <tik> Ganggu ya, sampe. Ngun saya yukisali, Kuloni susah di musik-musik tiang, Di kapil-kapil tiang, Polai kuloni duwe keris Tinggalani bapak kulo, Kulo cendeng, Ndok tembak. Nikiya nopo mungeng saman, Sekampang pak. salam kunang ustadi nek duwe keris di dele tembok ae musrik ya apa nek ana wong duwe lenggis la lenggis iki duwe misanan jenenge pecok <laughs> hari ini marah umat justru semakin lari dari agama karena pembawa agamanya tidak bersahabat dan gampang ngomongin seorang saya dipesan oleh guru saya Abu Yasin Muhammad Alawi Al Maliki li nek nang umat golekno sing enak-enak supaya umat iki gak lari dari agama. Dun saya Gus kanca-kanca piti badhe kurban insyaallah tiang wolu sapi situ angsalah oleh. Nono kiai ngarani gak ole ngajine tolong totok. Digowo teng pondok niku sapine wede, tak warah. Iki besok sampeyan supaya munggae nduk dina kiamat gak krengkelan. Sampeyan pasang ndo. No pondo iku, tuku wedhus itu. Lah lawang wo loku pancabi situ. Ana sapine gedhe, lek royoan gak iso munggah. Pasang no ku gampang tu kok dengarkan ini kok coba saya boni gak dati karena seluruh kitab dan referensi melarang wong wow, lu kok kurbas habis itu tidak jadi berarti kiai gak cerdas Islam harus ada alternatif dan ada solusi Loh untuk hadisnya, orang awan-awan, poso, ngumpuli sing wedok. Kau ngon poso orang bulan, poton kuat kan jeng Nabi, pulang naik poso, ngejar. Wah sampah, dikau ngona Masya Allah, dikau ngona sodako, kalau suidak um, wang, poton kadang ngerasakan kan Nabi, wong sing kulomplok, diwim poton edeng. terang gente dua gantang kurma iki sedakono. Lah wong kulun lan apa Kanjeng Nabi wong sedakono wong kula dhewe kekurangan. Jadi kan wis aja rame-ramuis panganan dhewe sikon. Ini. Understand? Bu. Bu. Iki pembongono iwo kok bisa Pak Gus Ali? orangnya itu sehebat ini Imam Syafi'i. Ini pompong majelis ibu itu. Ibu beliaunya ini adalah orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid. Senantiasa menghidupkan malamnya dengan rokok sujud kepada Allah, ditirakati, ditungani. Metulah Imam Syafi'i bin Idris. Diterang lagi, diterang lagi nek nang kewan pada binatang yang menentukan unggul dan tidaknya hasil keturunan apa kata pihak jantannya apa jari jaguni? tapi nek nang menungso apa jari baboni Lane Ibu ibune sapa mole. Itikapi nduk Kulo wis penelitian ternak berkutut. Nek induk jantannya unggul, babonnya berkutut lokal, hasilnya masih F1, bagus. Iki coba tahu tak wali. Coba jago begutut tuban, babon nih bangkok. Unik, Bekisar juga begitu, kuda juga begitu. Sebulan yang lalu kan ada pacuan kuda di sebelah pondok saya itu. Ada yang lihat? Waktu saya mendaftarkan kuda saya, seluruh panitia itu ngenyek. Kata istri Agus aku Karena kuda saya itu kecil, gak pernah latihan. Lah putus saya, saya bilang, bah, telono. Saya yang datangkan.

Setelah jaran kula dilebak naro, melayu, sing kancane jok meneng. Sing jago jakon jok meneng, wesh jaran, wesh melawayu, dila. Kila-kila kuma ngebobancennya, wesh dibo. Tetik setatik meneng, ngeliannya kuk dibuka, jok meneng, wesh melawayu. Saya gini, sing bos-bosnya jaran, buatinnya nanya, iya iya asma RHS iya. Jatat nama buku orang, kau wadid, kuda bumi sholawat, juara. Lho, yukak di tengah ini, toh yuk Tak delok wong kewan. Wong-wong enek purik, gak gelam layu, pemane kek. Kau pemane, cilama, gano ngubi. Hehehe. <laughs> Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Ustaz ya Ustaz tunggak na sugi kapek ya Ngak na ge? Mulai pulau na di jahitolong no Nggak leh na tak riadoy, tak tirakati Tapi nek urusan-urusan yang lain Buka warung, wis tak kontan Milioh dina sabtu Nggak tanggal nom, usupin bayaran <laughs> Duduk oma demi wes mila minggu agak sih ngewangi. Tapi ne ona wah mesen bojo tak riad tak tirakat. Soal ini api aku gak ada apa-apa ne elek kebagian. Serius kula serius ngomong. Jadi unggul dan tidaknya hasil keturunan, kayak cepet nek nang menungso, apa kata dari ibunya? Sama dengan mana kami Sultani Aulia Asy Abdul Qadir Al Jilani, Sultani Aulia Abdul Abbas Al Mursi, Sultani Aulia Asy Abdul Hasan Asadid. Rata-rata orang-orang besar kekasih kekasih Allah adalah lahir dari rahim rahim wanita-wanita solikah. Seluruh yang hadir saya doa akan menjadi wanita-wanita solikah. Usahakan sedikit makan, sedikit bicara dan sedikit. Pak Gusali, Kan bahaya Pak Ali kalau 24 jam tidurnya kurang dari 8 jam. Dijawab tak? Dijawab tak? Nek dokter itu kuliah tahun saya ke BN, iki ini 4 jam, gak oleh kurang ke jam dulu. Tapi nek dokter ini jebolan dokter-dokter yang baru, yang buka referensi penelitian riset-riset yang baru. Berapa? Yang menentukan bukan delapan jamnya tidur dari dua puluh empat jam. Tapi yang menentukan kebugaran dan kesehatan adalah kualitas tidur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Plato, Aristoteles, Imam Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi. Rata-rata tidurnya tidak ada yang lebih dari dua jam. Yang doyan turu kan makelar. lantik sampeyan delok wong sing tetah melek sing melek e boten maksiat iku dislametno ya ambe Allah opo maneh nek gelem ngumutno tasbeh nek sing lanang ya tasbeh ya penthil ojo supaya imbang hidup iki butuh keseimbangan Serius. Serius. Ah, bon, ya cepet. Jadi ibu-ibu gak usah takut, ya. Kurang tidur itu bahaya, enggak apa-apa kurang tidur. Yang bahaya adalah perasaan kurang tidur. Sing garai perasaan kurang tidur, bukan kurang tidurnya. Bayangkan saya ini, belum tidur sama sekali. Ini mau terbang, kira-kira berjalan terbangnya rong jam. Tapi saya tanya itu cukup, itu turu, bis cukup, itu kakek yang turu, ye. Bu, bu, ah, sekolah nih bawa tengen sama ini terus kak mangan, wajar wajar, saja. Supaya sampean tidak salah paham, terang nih bisa nyuntu ojo nanggung nanggung nyuntu o kanjeng ojo nyuntu wanita model ojo nyuntu artis contoh bab makan sama buka al Quran ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wakulu washrobu wala tusribu Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, jangan berlebih. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, sehingga Imam Ghazali punya tesis: kebijaksanaan tidak mau masuk di hatinya orang yang perutnya penuh dengan makanan walaupun makanan itu halal Bapak masyarakat Allah Muhammad apa mana panganan yang haram Ngipinnya ini juga cocok yang yang belakang mulai kadang-kadang orang istiqoroh, istiqoroh lain golek alamat, golek gambar tapi istikoro itu betul golek alamat sebuah langkah jejas pasrah nang Allah nek elek cek ditulungi dadi apik nek penceng cek dikenceng no nek kurang cek ditambahi paham namanya? bu istighoro kepeduk pedes borong ditolak mantunya padahal apa orang itu kalau yang dilihat barang yang jelek mimpinya akan jelek saling, Zaman Rangno mimpi Rasul itu tidak bisa diselubuh oleh setan, tidak bisa diselubuh oleh Benar. Tapi kalian bila ingin mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melek api, seneng nolong wong, seneng bantu wong, bek wong tua bekti, loman, ngomong jujur, insya Allah Quranis di koma, insya Allah mimpinya bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek melek gak tepak. Waduh ipene dikeloni wah. Wow. Masyaallah. Moga-moga barokah. Amin. Moga-moga barokah. Amin. Ketika Ibnu Sina ditanya tentang ayat ini, apa yang dinamakan penyakit? Ibnu Sina sangat cerdas diilhami oleh ayat ini yang namanya penyakit adalah sisa-sisa tumpukan makanan yang ada di perut. Dengarkan, ke? Sebelum kedorong ke perut bawah, diisi lagi. Itulah penyakit. Sedangkan obat menurut Ibnu Sina adalah rasa rapal. Jadi ini orang uang gak tahu luwe, itu gak sehat. Karena menurut Ibnu Sina, obat adalah rasa lapar. Sehingga ilmu kedokteran modern telah menemukan Orang yang gemar puasa rata-rata badannya sehat dan punya usia harapan yang lebih tinggi. Bapak Masya Allah Muhammad. Usia harapan itu istilah kedokteran. Bahasa ini. Dawa. Sama tak tahu mana dawa murid. Sing seneng poso. Lamun gak kuat Senin kemis, gak kuat poso, telulas, pabelas, simulas komaria. Tak urui poso poso ya nek mangan ojok warak warak, ojok mangan nek gak luwe. Rasulullah itu selama hidupnya tidak pernah sakit, sakit hanya Allah dua kali sepanjang hidup beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Samain kecil lah orang pinggirah. Bawa walak walak. Kan Nabi. Rasul senantiasa sehat. Kondisinya fit dan prima. Karena Rasul sangat cerdas dan disiplin di dalam mengatur pola makan. Nanti saya main usah nyuntuh wanita model, nyuntuh artis iki, artis itu gak usah. Nyuntuh kanjeng, gak usah diet, nek lemu gak usah diet, burung sehat sih tomatek ya. Wayai mangan mangan, wayai turu ya turu, tapi butuh keseimbangan. Nek mangan ojo warek warek, ojo mangan nek gak Barang siapa ingin merasakan nikmatnya tidur, jangan tidur kalau tidak ngantuk. Barang siapa ingin merasakan nikmatnya makan, jangan makan kalau tidak. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan manfaat. Ya Allah, oh Pak Gusali bisa nih anak, -anak Solika, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Langkah cerdas pertama, situ ayo usahakan bergaul dengan orang-orang terbaik dan pilihan. Wong kang solek kumpul. Survei membuktikan beberapa penelitian ilmiah telah menemukan. Wong ngapik songko pengarone konco, Wong bejat lan rusak songko pengarone konco. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ar-rajulu alladhi khalili falyandur ahadukum may khalil rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi Seseorang berada pada keagamaan temannya maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu Beliau Amirul Mukminin Sayidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu punya satu tesis. Bayyin ahlal khair takun minhum. Wa bayyin ahl asar takun anhum. Saman tulis, kunyai mubita. Menjene bunyai saget. Nek gak nyaya ngene ta. Bersahabatlah dengan orang yang selalu melakukan kebajikan. Niscaya kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Dan janganlah bersahabat dengan orang yang selalu berbuat kerusakan. Niscaya kamu akan selamat dari kerusakan mereka. Cek gampang tak terjemani bahasa Sidorjo. Wong api, yo songko konco. Wong bejat lan rusak songko pengarone. Mulai majelis koyok ngene Masya Allah Azharok sing kaya ini Kudu didukung. Kudu didokong Masya Allah Nek perlu pemda sidor. dorja Aku mikiri Di sese no Setahun tiga, eno iki Didi Di 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 Apa Ya Sini ini Ini Yang ini ki ngisi sidor dorco aman damai sejahtera. Gimana tuh? tak dongakno so sugih kabeh. Nggih. Sampeyan kepengin sugih? So Nggih. Ya sing pinter kanca wong sugih. So <laughs> wong kudhik ae nulari kok. Nek sampeyan kepengin kudhiken kumpul wong? Nek sampeyan kepengin pilek kumpul wong? Napa kok kula ngono napa kedonyan boten? Wong iku nek gem, gelem kumpul wong sugih terus pinter ndele awak. Ketemenan sing didateni panglima nek ngomong jujur, punya keterampilan, itikatnya baik. Akses-aksesnya itu ekonomi ini buka, pintu-pintu rezekinya dibuka oleh Allah. Wis gak duwe nyumbari wong uang Masih awak melarat tim jadi kedulinan. Oh no, apa, apa tak sikat on? Ngatek ngatek celonoi berdapat. Sing pinter. Pun nggih. Seorang wali besar pada zamannya Ibnu Athaillah As-Sakan dari Dawu. La tashab malayun la yunhiduka khaluhu wa la yadulluka ala Allah maqalu. Terakhir iki. Janganlah bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu dan ucapannya tidak bisa membimbingmu menuju jalan Allah. Ini sinyal luar biasa ke wali. Ojo ke kancan karu wong sing keadaan loyo. Iman loyo, semangat perjuangan loyo. Insya Allah apa? Wong api iku yo songko pengaruh ni konco, wong pecat lan rusak songko pengaruh ni. Oh pemaneh, ucapanek gak isuk bimbing panjenengan nang dalan dalan nih gusti. Nek ngomong ngomau jalan dek ngaji omelarat dek gak ngaji omelarat. Podo podo melarat dek gak usah ngah. Suar gonroko, bojarin besok dek. Lamun lo bunroko enak dek, gempur bintang bintang pel. Aja oh, dirungokno, iku omongi wong om rusak. Janganlah bersahabat dengan orang ini. Dengan orang-orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu dan ucapannya tidak bisa membimbingmu menuju jalan Allah. Mudah-mudahan majelis azhar ini menjadi majelis yang diberkahi Allah. Sukses selalu dan saya ucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan menjadi majelis yang semakin berkah dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.